الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق الله، صدق الرسول. Jadi saya baru menerima modul bagi subjek hadis yang diletakkan oleh Jabatan Agama Islam Perak sebagai modul pembelajaran dan pembelajaran hadis bagi masjid-masjid sekitar negeri Perak. Jadi saya perhati seminta lalu ada mukadimah di situ, ya. Sebelum kita masuk mengaji teks hadis, jadi Jaib letakkan situ basic ataupun pengenalan kepada ilmu hadis. Mungkin kita tanya-tanya duk dengar hadis-hadis sunnah-sunnah, apa kenama hadis ni, apa nama sunnah. Jadi kita mungkin akan tengok sepintas lalu secara ringkas, ya, yang dimaksudkan dengan ilmu hadis, yang dimaksudkan dengan pembukuan ilmu hadis, yang dimaksudkan dengan klasifikasi pembahagian hadis-hadis kepada sahih dan tidak sahih dan sebagainya. Jadi kitab ini sebut penulisan hadis dilakukan oleh beberapa sahabat secara tidak rasmi. Ini kerana penulisan hadis tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana baginda merintahkan mereka untuk menulis Al-Quran. Bukan setakat Nabi tak suruh, bahkan Nabi larang secara umum. Ya, Nabi melarang menulis selain daripada Quran. Dalam tempoh Quran turun, Nabi melarang sahabat daripada menulis lain catatan. Jadi persoalan di kalangan sahabat di situ, di kalangan ulama di situ, apa maksud Nabi kata jangan tulis? Siapa tulis selain daripada Quran, maka hendaklah dipadam. Jadi berbagai timbul persoalan di kalangan ulama, adakah larangan itu mutlak kepada semua sahabat ataupun just umum kepada sahabat-sahabat umum, tapi kepada sahabat lain dibenarkan, ataupun maksud dilarang itu semasa wahyu tengah turun, ataupun yang dilarang itu ialah ditulis, dicatat di tepi-tepi nas Quran, ataupun macam mana. Jadi perbahasan di kalangan ulama. Hadis yang satu, Nabi larang sahabat tulis selain daripada Quran. Siapa tulis selain daripada Quran, Nabi kata pi padam. Padam. Jadi timbul persoalan kenapa Nabi larang. Kata ulama, Nabi larang tulis lain daripada Quran itu takut jadi tashabuh, bercampur aduk antara Quran dengan bukan Quran. Jadi untuk memelihara teks Quran itu tadi, maka Nabi melarang para sahabat mencatat lain daripada Quran. Tetapi sabit daripada zaman sahabat ataupun zaman Nabi masih hidup, ada sahabat-sahabat yang mencatat hadis-hadis Nabi. Itu tak dapat dinafikan. Jadi timbul persoalan, apakah Nabi larang itu kepada semua sahabat ataupun kepada sahabat tentu saja? Bahkan ada sahabat yang mencatat makna-makna Quran di tepi mushaf ataupun di tepi ayat Quran.
Itu dapat dibuktikan oleh para pengkaji sejarah pembukuan Quran. Dicatat di tepi-tepi kertas-kertas ataupun masa itu kita panggil kulit-kulit binatang ataupun pelepah-pelepah tamar, kulit-kulit kayu tadi, ada catatan yang kita panggil hadis. Habis kenapa yang itu kepada umum sahabat? Adapun beberapa sahabat yang arif, yang hafaz Quran, macam Abu Bakar, Umar dan sebagainya, mereka ni tahu membezakan Quran dengan bukan Quran, maka dibenarkan oleh Rasulullah untuk mencatat hadis-hadis Nabi. Jadi dakwaan Kasim Ahmad dah mati dah kemarin, tahun sudah mati, mengatakan bahawa hadis tidak dicatat langsung dalam tempoh Nabi hidup, itu dakwaan yang batil. Dia mengatakan bahawa hadis Nabi mula tulis zaman Umar Abdul Aziz, 60 tahun hijrah selepas 40 tahun lebih Rasulullah wafat. Jadi dia membawa fitnah yang sangat besar, mengatakan bahawa keabsahan penulisan hadis boleh dipertikaikan. Ni boleh ke cerita orang dah mati ustaz? Abu Lahab dah mati lama dah, orang umpat lagi setiap hari, boleh? Tak ada masalah. Kita bukan umpat peribadi, kita cerita pasal kesalahan akademik. No, Mu'tazilah ni mampus lama dah, ribu tahun orang duk sebut lagi nama dia orang. Jabariyah ni duk sebut lama lagi, Wasi bin Atta' tu sebut lama, Ali Jaba'i tu mati 1000 tahun dah orang sebut, sebab salah dari segi akidah, fitnah kepada agama. Kena jawab. Sebab buku dia duk ada, tulisan dia duk ada, orang follower duk ada, jadi kita terpaksa sebut. Jadi dakwaan yang mengatakan bahawa hadis tidak ditulis langsung, tidak dicatat secara langsung ataupun rasmi, itu dakwaan fitnah kepada disiplin ilmu hadis. Dan fitnah itu berterusan sampai hari ini. Fitnah ke atas ulama, fitnah ke atas nabi-nabi, hadis nabi, itu berterusan sampai hari ini. Timbul golongan macam liberal hari ini. Kita tak boleh percaya hukum ni kan. Hadis ni pun tak tentu sahih atau tidak. Ha, mati. Tuan-tuan kalau tak ada hadis nak sembahyang macam mana? Saya tanya tu soalan. Tuan-tuan kalau tak ada hadis nabi nak sembahyang macam mana? Nak puasa macam mana? Nak buat haji macam mana? Nak buat umrah macam mana? Ah, tak payah sembahyang. Tu cerita dia. Senang. Tak payah sembahyang. Dalam Quran cuba umumnya. Aqimus solah wa atuz zakah. Ha, diri kena sembahyang, bayar zakat. Nak rukuk macam mana, nak sujud macam mana, nak angkat takbir macam mana, nak baca wirid apa, nak baca tahiyat, semua disebut dalam hadis-hadis Nabi. Sebab itu kita sebut hadis merupakan sumber kedua selepas Quran. Jadi zaman sahabat masih hidup, Nabi masih hidup, sahabat dah bertibaran di muka bumi menyampaikan ilmu-ilmu Islam. Muaz bin Jabal diutuskan ke Yaman secara rasmi gubernur. Mus'ab bin Umair dihantar ke Madinah masa sebelum hijrah lagi sebagai gubernur pertama, guru muqri, mengajarkan Quran, mengajarkan hukum hakam. Jadi Muaz Jabal pergi ke Yaman itu bawa hadis lah. Tapi masa itu tak nama ilmu hadis. Tambah bila Rasulullah wafat, sahabat bertibaran di muka bumi. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Syam, ada yang ke utara India, ada ke China, ada ke Khurasan. Meninggal di sana. Mereka membawa ilmu-ilmu yang diwarisi oleh Nabi. Ilmu itu langsung atau tak langsung, nama dia hadis. Sebab apa juga yang sahabat nakalkan, pindah cakap ataupun lakonkan semula apa yang Nabi buat, itu namanya hadis ataupun sunnah.
Kalau ini ditolak, habis. Lebih 2/3 ilmu agama akan hilang. Ini fitnah kembali semula. Jadi ulama terpaksa bahan balik. Penat lah bang. Kita banyak roja, kita nak sampai ke Islam kepada orang awam. Kita nak sembah ke Islam kepada orang bukan Islam. Tapi orang Islam sendiri jadi fitnah kepada agama dia sendiri. Penat maksudnya. Bila orang Islam sendiri menolak ulama. Bila orang Islam sendiri menolak hadis. Sampai dia kata mengucap ni satu ya. La ilaha illallah ya. Muhammad Rasulullah pun tak payah. Sampai tahu tu. Tuan-tuan nak pakai ni pun tak tahu. Pergilah ikut. Nantak pergi. Hadis penting. Sangat penting dalam ilmu Islam. Daripada Quran dan hadis lah. Ulama' bahaskan semua ilmu yang kita mengaji hari ini. Nahu ke, saraf ke, hukum, hakam, ibadat ke, pekah namanya, akidah ke namanya. Semuanya itu diambil daripada Quran dan Sunnah. Ulama' tauhid, dia korek, dia buat kitab tauhid. Daripada Quran hadis. Ulama' pekah ambil daripada Quran hadis, korek, buat kitab hukum, hakam. Orang tasawuf ambil daripada Quran Sunnah, ambil masalah hati, masalah jiwa manusia, bahas. Jadi ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Ulama' tafsir fokus kepada Quran. Quran ditafsirkan dengan Quran. Quran ditafsir dengan hadis. Quran ditafsir dengan pendapat sahabat. Quran ditafsir dengan pendapat tabi'in. Quran ditafsir segi bahasa. Quran ditafsir segi lughah, nahu, saraf, balaghah. Asbabun nuzul, berbagai-bagai. Ulama' catit, tulis, kumpul untuk kita. Tapi bila kita kata ulama' ni, ulama' ulak dalam semak, habis cerita. Ulama' tak boleh pakai, habis cerita. Ni disampaikan oleh media-media masa. Medium-medium yang menyesatkan hari ni. Sebab musuh Islam tahu, kekuatan umat Islam ialah sisi ulama' dia. Ulama' ni lah menyebarkan agama. Ulama' ni lah menjaga hukum hakam Islam. Ulama' ni menyampaikan dakwah. Tapi bila orang Islam menolak sisi ulama' tu sendiri, habis. Habis. Jadi dah di barat. Masing-masing buka Quran, buka tafsir, faham sendiri. Tu jadi macam orang tu. Dia kata sesat, dia tak mau terima. Berkerah ni. Itulah. Mati dia pun mati tak settle. Tuan-tuan, penyakit dunia ni akan mati habis bila kita mati. Sakit apa pada sakit dunia ni? Sakit jantung, mati habis. Sakit darah tinggi, mati habis. Tak ada orang mati, doktor berubat. Doktor pergi hospital, bila mati dia, dia pun cabut ajak. Dia tak buh dah. Tak ada doktor pergi cucuk ubat, tak ada. Dah habis lah. Mati. So sakit dunia ni akan hilang dengan sebab kita mati. Tapi penyakit hati kita akan bawa sampai dalam kubur. Ni duk ada kan. Penyakit hati. Takabur, sombong, bongkok, merosakkan agama, hasad, semuanya kita akan bawa sampai akhirat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam diri mereka tu ada penyakit, Tuhan tambah penyakit lagi. Pasal apa? Pasal dia hidup bukan nak cari redha Allah Taala. Dia cari megah, boleh tibai orang tu, boleh tibai orang ni. Tuhan bagi tambah lagi penyakit dia, mati dan sesat nauzubillah. Jaga baik. Ikut je lah ulama dah bahas habis lah. Ya, Bukhari dah karang hadis, Muslim karang hadis, Imam Syafi'i karang hadis. Beribu ulama. Guru saya sebut duduk dalam mazhab Syafi'i ni dia kata rasa aman. Guru saya sebut duduk dalam mazhab Syafi'i ni rasa aman rasanya. Kenapa, Syekh? Banyak ulama yang ulama hadis yang ada dalam mazhab Syafi'i. Ramai ulama hadis bermazhab dengan mazhab Syafi'i.
termasuk Tirmizi, termasuk Daruqutni, termasuk Nawawi, Ibnu Salah, Ibnu Hajar, Sayyuti, ramai Tajuddin Subki dan sebagainya, Ibnu Asakir rahimahumullah, beribu ulama yang hafaz lebih 100 200 ribu hadis duduk dalam mazhab kita. Jadi rasa secure, rasa strong. Kenapa? Ramai ulama yang hafal hadis. Takkanlah begitu ramai ni berpakat nak buat yang batil. Bukan macam kita, kita ramai pun tak guna sebab kita bukan ulama. Nak hafal 10 hadis pun tak guna, tak ada. Murung. Boleh lah. Ini kerana penulisan hadis tidak dipentah Rasulullah. Sebagaimana mereka memerintahkan, Nabi memerintahkan mereka untuk tulis Al-Quran. Berapa sahabat memiliki catatan? Sebelum Rasulullah wafat, ada beberapa sahabat dah mencatat untuk peribadi hadis-hadis Nabi SAW. Ya? Mereka mencatat sebagai hadis-hadis yang pernah mereka dengar dari Nabi SAW. Di eja jawi, ca alif ta ta. Catat pun boleh, catit pun boleh. Nak tanya soalan tuan-tuan ni, catit dengan catat apa beza? Agak. Catit, catat. Ada beza? Mencunting, mencanting. Ada beza? Yang orang duk buat batik tu mencanting batik, yang kita conting. Sebab tak lawa, haram tak jadi, tu nama conting. Yang mereka duk lukis tu canting, sebab lawa. Kalau kita buat bukan jadi canting, conting. Tak lawa. Apa beza catat dengan catit? Oh, pi. Kita pasal Melayu pun tak lepas kau ni. Macam mana? Itu pun ada hati yang jadi ulama. Susah cerita. Ha, catat, catit. Dia mencatit sesuatu. Catit biasanya digunakan untuk benda kecil, sikit. Catit. Catat biasa digunakan untuk besar. Mencatat sejarah. Dia tak sebut mencatik sejarah. Boleh lah, tapi tak berapa strong. Mencatat sejarah. Sebab benda tu besar. Ha, jadi catik dengan catat pun ada beza. Jadi sahabat mencatik sesuatu. Catitan. Sahabat-sahabat Rasulullah yang punya catatan hadis Rasulullah antaranya ialah Abdullah bin Amr bin Al-As. Antara. Sebagian sahabat menyatakan keberatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Abdullah. Mereka rasa bahawa Nabi bersabda, tulislah apa yang kamu dengar dari aku, demi Tuhan yang jiwa ku di tangannya tidak keluar dari mulutku selain kebenaran. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahawa Rasulullah SAW tidak menghalangi usaha para sahabat menulis hadis secara tidak rasmi. Mereka memahami hadis Rasulullah di atas bahawa larangan Nabi menulis hadis itu tuju pada mereka yang dikhawatirkan akan mencampur adukkan, saya sebut tadi. Yang Nabi larang tak boleh tulis tu umum, kepada umum sahabat. Tapi sebagian sahabat tetap mencatat dan Nabi tak larang. Mana apa? Nabi tahu sahabat ni reti beza, ni Quran, ni bukan Quran. Ha, tak apa. Macam Ali, macam Umar, Nabi tahu kualiti dia orang. Tapi pada sahabat-sahabat yang tak berapa nak power ni, ada sahabat yang jumpa Nabi sesekala. Ada yang sahabat tak apa nak hafaz Quran. Bukan semua sahabat hafal Quran. Ada sahabat yang hafal sikit-sikit. Ya. Bukan semua sahabat hafal semua Quran nak. Hafal tapi tengok-tengoklah, ada hafal 7 juzuk, ada hafal 2 juzuk. Ya. Tapi yang hafal Quran ni ramai, ribu juga, bukan seorang dua. Ha. Kita kata pula Quran hilang pula. Tak. Setelah Quran ditulis dengan sempurna dan telah lengkap pula turunnya, maka tidak ada larangan untuk menulis hadis. Tak ada larangan. Tetapi bila pembukuan, dia ada beza penulisan dengan pembukuan. Sebab tu bab ilmu ni kena cermat.
macam Quran kita sebut hari itu. Quran dah dicatit. Ada sahabat catit dekat kertas kulit kayu. Dulu mana ada kertas? Ada sahabat catit dekat kulit binatang. Ada sahabat catit dekat pelepah tamar. Cara masa tu lah. Tapi tidak dibukukan dalam satu mushaf. Nah. Tapi sebelum Rasulullah wafat, para sahabat dah tahu lah. Surah ni duduk tahun sini, surah ni duduk tahun ni. Nabi dah tadarus. Yang dikatakan tadarus Quran masa itu, makna Nabi dah ajar sahabat-sahabat macam ni Quran. Susun dia macam ni. Jadi sebelum Rasulullah wafat, Quran memang disusun macam yang kita baca hari ini. Tetapi tidak dibukukan dalam satu masa. Sebab apa tak buku? Tak perlu. Tak perlu. Sebab ramai sangat yang hafal Quran. Ramai. Jadi tak perlu. Bila mula buku Quran? Bila berlaku peperangan. Zaman Abu Bakar merintah, berlaku peperangan yang berdiri peperangan Yamamah. Dalam peperangan Yamamah tu ada 70 sahabat Nabi yang hafaz Quran syahid. Umar tengok kes tu, mengikuti perkembangan tu, dia mula menimbulkan kegusaran dia. Dia jumpa Abu Bakar. Abu Bakar, aku risau Quran ini akan hilang. Dalam satu peperangan ada 70 sahabat hafal Quran syahid. Kalau berlaku lagi perang, seorang demi seorang akan syahid. Apa cerita Quran kalau tak buku? Nampak genius Umar. Abbas Aqad, seorang ulama Mesir, mengarang satu kitab khas Abqariyatu Umar. Geniusnya Umar. Dia karang satu kitab. Genius. Cerdik. Orang cerdik ni bukan mengaji tinggi. Ramai yang mengaji tinggi bodoh, ramai. Ramai. Minta maaf. Mana tak bodoh? Negara rugi bodoh. Kan? Bukannya orang bodoh dalam tu semua cerdik, ngeri mesti belaka. Tapi hilang bilion-bilion. Tu tak cerdik. Cerdik ni bukan semestinya mengaji tinggi. Hantuah bukan dia mengaji universiti. Cerdik Sultan Mansur Shah, Takbir Impaya Melaka, ada mengaji tinggi? Tak ada. Sejarah Khalifah Islam, ada mengaji tinggi? Tak ada. Kecerdikan tu dia lahir dengan sendiri. Bila seseorang tu banyak hati dia tertambat dengan ibadat kepada orang ta'ala. Orang yang bersih hati ni otomatik Tuhan bagi otak dia cerdik. Tapi kalau hati ni kotor, cerdik mengaji universiti tak mana pun dia jadi bodoh. Dia akan buat keputusan bodoh dari hidup dia. Sebab apa? Sebab hati dia kotor. Dia tak reti mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Faham tak? Yang buat sistem gaji, Umar. Yang buat sistem pos, Umar. Yang buat sistem pejabat, sistem fail, Umar Al-Khattab. Tuan-tuan ingat Mat Saleh ke buat fail? Tuan-tuan ingat Mat Saleh ke buat sistem fail? Itulah kita. Kita ingat Mat Saleh lah pandai semua. Ngaji kat Oxford, Cambridge. Mat Saleh lah pandai. Mak Saleh bodoh beruk tu pakai cawat lagi masa Islam pegang empayar dunia. Masa empayar Islam pegang dunia, Mak Saleh tu pakai cawat. Cawat pun tak ada jahit lagi. Benang pun tak tahu nak tambah. Tu cerita lagi. Tak usah duduk sembang nerah. Ha? Oxford konon. Berapa tahun umur Oxford? Ha? Berapa tahun umur Oxford? Universiti Cordoba 700 tahun lebih tua pada Oxford. Azhar 700 tahun lebih tua pada Oxford. Islam awal bukan universiti dah bang. Kita duduk tengok Oxford Cambridge ya. Megah sangat. Orang putih cabuk.
mereka maju. Tentu kat mereka tu berapa ramai mampu tak makan. Dekat New York tu, setiap hari majlis bandaran dia angkut berapa orang mampu ke bulog dekat New York. Hari-hari ke bulog mampu tak makan. Tu New York. Kita duduk ketiuk pun tak ada, mati tak makan. Elok, gemuk sihat. Lebih makan ada, kecil manis darah tinggi. Kan? Ha? Megah sangat New York, hebat. Gimana London? Bayar lah, duduk megah sangat New York. Baik. Itu pembukaan Quran. Kata Umar, aku jumpa Abu Bakar banyak kali. Abu Bakar bangkang. Abu Bakar kata, mana boleh Nabi tak pernah suruh aku buat. Nabi tak pernah buat. Macam mana aku nak buat? Kata Abu Bakar. Ini bukan Quran. Kata Umar, kalau Rasulullah hidup pun Rasulullah mesti sokong aku. Kata Umar. Berulang kali Umar jumpa Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar terbuka hati untuk membukukan Quran. Maka diperintahkan satu lajnah diketuai oleh Zaid bin Sabit, seorang sahabat yang cukup cerdik, jenius. Zaid bin Sabit, alim, hafaz Quran, penulis wahyu, orang yang pemuda yang cukup hebat. Dia pernah disuruh oleh Rasulullah pergi ke Syam belajar bahasa Suriani. 3 bulan boleh cakap Suriani. Itu dia. Kita belajar bahasa Inggeris 11 tahun pekak tak cakap sendiri. Bukan orang kota lama, orang tempat lain. 11 tahun belajar bahasa Inggeris. Haram, tak boleh. Yes, no, alright. Tu eh. Lain-lain tak boleh. Ni Zaid bin Sabit ni 3 bulan je Rasulullah pergi, Rasulullah pergi ke Syam, dia belajar bahasa Suriani. Bahasa yang cukup asing di kalangan orang Arab, dia boleh kuasai dengan fasih 3 bulan. Tu dia, handai tak handai bang. Sampai dia boleh jadi utusan, boleh baca segala utusan Raja Rum, dia boleh baca. Ini orang yang diperintah oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan Quran. Ada dalam jenah dia sampailah zaman Uthman sebagai panjang cerita. Baik, hadis mula zaman bila? Ini jadi fitnah. Sebab apa? Kasih Ahmad kata hadis mula timbul disebut sini zaman Umar Abdul Aziz. Ni kalau tanya Umar Abdul Aziz merintah tahun bila, koyak tentu tak ada jawab kan. Umar Abdul Aziz merintah tahun bila? Lebih kurang tahun 60 Hijrah. Berapa puluh tahun dengan Nabi wafat? Lebih kurang 50 tahun. Jadi dia yang mencadangkan, mengarahkan satu lajnah menulis hadis secara rasmi. Maka dengan sebab itu Umar Abdul Aziz digelar Mujaddid Kurun Pertama. Mujaddid Kurun Pertama. Sebab apa? Orang yang menyelamatkan ilmu hadis daripada pupus. Dia tahu ada ulama hafal hadis tapi tak ada penulisan secara rasmi. Disiplin daripada kerajaan, dana daripada kerajaan tak ada. Jadi Umar bin Aziz perintah kepada ulama-ulama dia buat satu lajnah, buat secara rasmi, penulisan secara rasmi, diberi dana oleh kerajaan untuk kumpul hadis Nabi dan dibukukan. Zaman Umar bin Aziz. Dan kena ingat zaman Umar bin Aziz ada sahabat masih hidup. Antaranya apa? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Kan? Ini antara orang-orang sahabat yang lambat meninggal, lambat wafat. Sebab tu kalau tuan-tuan mengaji hadis, antara rawi yang daripada sahabat yang ramai riwayat hadis ialah Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud antara dikatakan sahabat yang paling akhir meninggal. Ibnu Mas'ud sebab umur dia panjang, 100 lebih. Umar Abdul Aziz mati, dia tak mati, tak wafat. Ah, gitu. Panjang umur di kalangan sahabat gitu.
Jadi adalah di kalangan ulama yang sempat jumpa mereka ini. Antaranya ialah Abu Hanifah. Sebab tu Abu Hanifah digelar sebagai tabi'in sebab dia pernah jumpa sahabat. Boleh kan? Jadi sebelum itu pun, sebelum Umar Abdul Aziz memerintahkan hadis dibukukan, sahabat ataupun ulama yang dipanggil tabi'in tadi, okey, siapa dia sahabat? Tak cerita lagi. Tuan-tuan jadi pening. Tak ada dalam kitab ni, tak apa. Rasulullah seorang, sahabat ramai. Dikatakan bilangan seluruh sahabat Nabi melebihi 100,000 sahabat. Itu fakta. Bila Rasulullah meninggal, wafat di Madinah, dikatakan secara rasmi ada lebih, kurang tak, lebih 100,000 sahabat. Majoritinya berada di Madinah. Yang lainnya keluar. Mata-rata ke Yaman, ke Mesir sebagainya. Sebab tu ada hadis Nabi, Nabi sebut, ashabi kan nujum. Sahabatku seperti bintang. Apa dia? Ramai. Banyak. Ayyuhum iqtadaitum, ihtadaitum. Mana pun yang kamu ikut, kamu akan dapat hidayat. Jadi ulama tafsirkan hadis Nabi itu ada dua maksud. Kenapa Nabi misalkan sahabat dia macam bintang? Sebab bintang ni ada bintang timur, ada bintang barat, ada bintang utara. Jadi kalau kita ikut bintang mana pun, kita akan tahu. Kalau kita tengok ni timur, mesti lawan dia barat. Kalau ni utara, lawan dia selatan. Jadi mana-mana pun kita ikut bintang, kita akan selamat. Sampai ke destinasi. Macam tu, itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang sebelum mengatakan bahawa Nabi kata sahabatku macam bintang, maknanya ramai. Ramai. Sahabat Nabi ramai. Ayyuhum iqtadaitu. Kita ikut sahabat mana pun, maka dia sah. Tak ada masalah. Jadi daripada sahabat inilah maka lahirnya aliran yang pelbagai dalam menilai hadis-hadis Nabi SAW. So, sahabat ialah orang Islam. Syarat. Sahabat ialah orang Islam. Berjumpa Nabi dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Boleh ingat? Orang Islam jumpa Nabi dalam keadaan Islam dan dia mati dalam keadaan Islam. Berjumpa, bukan duduk sezaman. Jumpa direct, berdepan dengan Rasulullah. Walaupun sekali, nama dia sahabat. Itu berkatnya sahabat Nabi. Sebab pernah tengok wajah Nabi SAW. Disebabkan pernah duduk sekali dengan Nabi, pernah bersentuh bersalam dengan Nabi, pernah duduk tengok muka Rasulullah, maka dia dapat title sahabat. Allah. So, adalah yang sahabat yang kerap jumpa Nabi. Ada sahabat yang duduk dengan Nabi. Siapa dia? Anas bin Malik, Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah. Ada sahabat yang ke mana-mana Nabi dia ikut. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ke mana-mana pun Nabi dia ikut. Jadi kualiti hadis itu pun ditentukan juga dari segi kualiti sahabat tadi. Kalau bercanggah dua hadis, satu sahabat cakap, satu sahabat cakap, tapi siapa yang lagi strong? Tengok. Kan? Jadi ada peristiwa, satu peristiwa. Ada sahabat riwayatkan hadis, dia kata siapa yang teriak bila ziarah mayat, menangis tengok mayat, maka mayat akan tersiksa dengan teriak tu. Waris. Tu dia berkata jangan teriaklah, nanti mak siksa dalam kubur. Memang ada sahabat Nabi riwayat macam tu. Tapi dibangkang oleh Aisyah, isteri Nabi SAW. Aisyah kata, kamu silap dengar tu. Nabi tak cakap macam tu. Jadi bila ulama tengok ada dua hadis,
Satu yang nampak begini, nampak dua-dua bercanggah, tengok pula sahabat tu macam mana level dia. Kalau dah isteri Nabi yang cakap, tentulah hadis tu lagi strong. Faham lah. Ha, ni nak bawa ni, nak bawa debat ni. Contoh dalam bab kunut boleh pergi ya? Hadis yang kata Nabi tak tinggal kunut sampai Rasulullah wafat tu, siapa rawi hadis tu? Anas bin Malik. Siapa Nabi Malik? Anak angkat Nabi, pagi, petang, siang, malam duduk-duduk dengan Rasulullah. Hadis yang kata Nabi kunut 3 bulan tinggal, sahabat juga tapi tak duduk sekali dengan Rasulullah. Maka Syafi'i duk tengok hadis tu. Satu kata Nabi tinggal lepas 3 bulan, satu kata Nabi buat sampai mati, sampai wafat. Syafi'i tengok siapa rawi sahabat hadis tu. Ni sahabat, ni sahabat. Rupa-rupanya yang kata Nabi buat sampai Nabi meninggal wafat itu ialah Anas bin Malik. Duduk tidur, duduk satu rumah dengan Rasulullah. Tentu dia lebih kenal Nabi daripada orang lain. Nampak dah ulama istimbat macam mana. Sebab tu kita yang tak apa nak reti ni, duduk diam-diam sudah. Baru belajar takhrij diploma, takhrij hadis kolej swasta pun kan, belajar takhrij. Oh, tengok hadis yang dibuat oleh Syafi'i tak kuat. Mutau mana tak kuat? Mana mutau rawi tu tak tahu? Orang beritahu, mu jumpa tak ada. Ha, ni masalah kita. Kita main dengar orang cakap. Boleh nangkap lah. Sikit-sikit lah. Saya nak bagi, orang kata, bagi pecah minyak tu. Orang askar kata, apa nama, perangat barrel tu. Muncung senapang tu bagi panas tu. Ha, bagi, nak brainstorming dulu. Tu je. Bukan apa. Jadi, sahabat itu pun banyak level. Ada sahabat yang memang tak lekang dengan Nabi macam Abu Umar Osman. Tetapi empat sahabat ni sangat kurang meriwayatkan hadis. Tuan-tuan boleh buka lah di mana. Jarang benar kita dengar Abu Bakar, Osman, Ali riwayat hadis. Ada tapi sikit. Sikit. Wallahu a'lam apa hikmah dia, Allah. Cuma ada ulama cuba buat perbahasan sebab apa empat sahabat ni kurang meriwayatkan hadis berbanding Abu Hurairah, Jabir, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Azbas, Abu Sa'id Al-Khudri. Ni ramai, banyak meriwayatkan hadis. Sahabat besar juga tapi tak boleh sampai lah level Abu Bakar Umar. Tak boleh. Ni top 4 tak boleh sampai lah. Habis kenapa yang top 4, top 5 ni kurang riwayat? Hak lain pula banyak riwayat. So, ulama perbahas. Ada yang mengatakan bahawa sebab mereka ni sibuk dengan politik. Bila Rasulullah wafat, Abu Bakar jadi khalifah, dia tak ada masa duduk dengan sahabat ataupun tabi'in pergi mengaji ajak hadis dah. Macam Umar, Ibnu Abbas, dia tak pegang kuasa politik. Tak pegang jadi DO ke ADO, tak ada. Dia sepenuh masa mengajar. Tambah Hurairah. Langsung tak ada apa. Dia duduk dengan Nabi, mengaji hadis, kumpul hadis Nabi, sebarkan hadis Nabi. Menantu beliau yang terkenal Abu Hurairah ialah Sa'id bin Musayyib. Tabi'in yang cukup terkenal. Sa'id bin Musayyib menantu Abu Hurairah sendiri. Sebab tu kata Syafi'i, aku tak boleh terima hadis mursal. Oh, boleh-boleh sikit lah. Sikit lah, saya nak labun-labun je malam ni. Tak apa, dengar-dengar dulu tak apa. Bukan suruh hapai. Dengar-dengar ya. Aku tak boleh terima hadis mursal. Apa maksud hadis mursal? Hadis yang terputus di level sahabat.
daripada tabi'in terus sampai Rasulullah. Mana sahabat tu ada jatuh, tak tahu. Majoriti ulama terima mursal, Syafi'i tak mau terima, dikira hadis tu terputus, daif. Jadi Syafi'i kata hadis mursal daif, kecuali tabi'in dia ialah Sa'id bin Musayyib. Oh, tu dia penghargaan besar daripada Syafi'i kepada Sa'id bin Musayyib sebab dia menantu kepada Abu Hurairah. Alim, berkat ya, menantu pada sahabat Nabi yang besar. Tu dulu orang cari menantu untuk guru. Nah, kita seram cari menantu orang kaya. Orang besar-besar. Biasa. Ha? Biasa. Ha, tu. Tu panggilan kita. Jadi, orang yang pernah menjumpa Rasulullah, mendengar kata-kata Rasulullah, itu nama dia sahabat. So setakat mana level sahabat tu, setakat mana dia kerap jumpa Nabi, setakat mana dia rapat dengan Rasulullah, maka setakat tu lah level sahabat dia. Cerita di peringkat sahabat, ulama tak petikai, ulama tak akan pergi cek sahabat ni bagus ke tak bagus. Tak ada satu orang ulama pergi kata sahabat ni daif. Tak, tak. Tapi yang ada berlaku cekih tadi bila Aisyah pertikaikan sendiri kata-kata sahabat lain, itu ada. Dalam kes waris teriak mak bapak yang dalam kubur tersiksa, Aisyah kata itu tak betul, tak betul. Ya, sedangkan yang kata tu pun sahabat besar juga, yang kata si mayat tersiksa dengan sebab waris dia teriak tadi. Bukanlah maksud lepas ni boleh teriak. Nah, nah. Dia boleh nangis, ya, nangis sikit. Sialah, mak mati, pak mati, takkan tak teriak. Boleh relax. Siap gelak. Huh, pasal pak seronok kan, pak aku mati. Gila ke apa? Mana dorang dia tu? Mestilah sedih. Takkan siapa seronok mak pak mati. Orang anak mati seronok. Tak ada. Nah. Bini mati kot-kot lah ada seronok sikit kot. Kot-kot lah. Pasal apa ada cam nikah lain. Tu ya. Tu pun bukan orang sini kot, tempat lain. Nah. Orang sini bagus. Eh. Nah. 2 minggu teriak bini mati. Apa ya. Nah. Orang kata lah, bukan saya kata, orang kata. Orang lelaki ni kalau bini mati 2 minggu, ayak mata meleleh. 2 minggu. Masuk minggu ketiga, Elio meleleh. Bukan saya kata bang lah, orang-orang kata. Pertama, sahabat. Jadi dekat level sahabat, ulama tak petikai. Dia ni dhabit ke tak dhabit ke, sikah ke tak sikah ke, adil ke tak adil, tak jadi isu. Sebab sahabat semuanya adil. Itu ulama hadis dah letak satu ketetapan. Tak ada masalah. Satu, tetap. Yang kedua, orang yang jumpa sahabat, jumpa dan mengambil ilmu daripada sahabat, nama dia tabi'in. Kalau tak jumpa, tak jadi. Orang buat hadis cekak bang. Saya cukup respect lah orang hadis ni tahun situ. Dia siap boleh kata tu, rawi ni dia tak jumpa pun sahabat, dia cuma ambil pada orang lain. Sampai taratu dia buat kajian bang. Rawi hadis ni bukan sikit-sikit, beribu. Tuan-tuan boleh bayang, dia boleh tahu tu. Dia ni tak pergi jumpa sahabat ni, dia ni tak pergi jumpa guru ni, dia riwayat pada orang lain, dia tipu lah. Tu dia, dia tahu mana. Research, kajian, pusing satu dunia pergi cari tok guru kita. Bangkit pagi ada nasi lemak tu canai sudah tiba. Kita bangkit pagi ada nasi lemak tu canai dah. Jadi tapi hadis ni sahih ke tak sahih ke, hukum makam ni nantar, kita tak ada masa nak buat. Dan ni pun buat tesis ni pun buat kajian bohong. Tengok internet, tesis PhD, bohong lah banyak.
dulu ni yang kata research hadis ni pergi cek tu. Pergi jumpa tu roh pusing dunia. Betul ke dia ni jumpa dia ni? Tak, dia bohong lah. Habis tu ni. Sebab tu dan disebut hadis ni sangat ketat. Sangat ketat. Ulama cukup rigid dalam ilmu hadis. Disiplin-disiplin yang perlu dipatuhi. Okey, zaman sahabat settle. Zaman tabi'in, iaitu orang yang ambil hadis kata-kata Rasulullah dari, ataupun perbuatan Rasulullah daripada sahabat. Maka level dia pun macam tu juga. Ada tabi'in yang besar macam Hasan Basri, macam Sa'id tadi, Musayyib, macam anak pada Allah bin Umar sendiri, cucu Sina Umar pun tabi'in. Itu memang level yang tinggi lah. Ya, anak Abdul Ibn As tabi'in, anak Ibn Abbas tabi'in. Ini orang level-level yang tinggi lah. Sebab mereka direct daripada sahabat. Ada yang menantu sahabat macam Sa'id bin Sa'id tadi. Ada Tawus. Ini ya, antara tabi'in-tabi'in hebat. Zuhri dan sebagainya. Ini contoh tabi'in hebat. Tuan-tuan boleh mengaji lah. Banyak. Saya balik pada Mekah itu, saya beli satu kitab. Tabi'in-tabi'in yang terkenal. Kita jarang mengaji bab tabi'in ni. Sahabat ada orang baca, ulama-ulama ada orang baca, Syafi'i kita mengaji, Abu Bakar, Imam Malik kita mengaji, Imam Abu Hanifah kita mengaji, bahkan macam Tabari pun kita kaji, Auza'i pun kita biasa kaji, Nakhai biasa kaji. Tapi level-level tabi'in ni jarang. Hasan Basri, Qatadah, Mujahid. Bukan Mujahid tu lah. Tapi tuan-tuan tengok aku semacam di bawah. Dah, tu lain. Ni cerita dulu ni. Tu pak dia pun nama Mujahid tu. Memang nama seorang tabi'in. Mujahid. Mujahid terkenal sebagai tabi'in dalam bidang tafsir. Qatadah, tabi'in. Jumpa dengan sahabat, mengaji dengan sahabat, meriwayatkan ilmu Quran, ilmu hadis, alim, kabir. Tapi jarang kita baca sirah dia. Jadi saya baru balik Mekah itu, saya beli ada satu kitab. Alhamdulillah jumpa. Tapi tak khatam baca ni lah. Baca sikit yang tu lah. Jadi, kalau ada masa nanti kita, saya akan bawa, saya akan bincang sikit tentang insyaAllah. Boleh. Jadi daripada tabi'in tu pula yang main follow depan dia, dia panggil tabi'un tabi'in. Tabi'un tabi'in. Contoh saya ambil mudah, nak bagi kita mudah. Sanad yang terkenal daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar, anak Sina Umar, sahabat besar Nabi SAW. Ya, antara sahabat yang paling akhir meninggal Ibnu Umar. Alim. Banyak meriwayatkan hukum hakam daripada Rasulullah. Sebab tu kalau kita tengok mazhab-mazhab Syafi'i sendiri pun, mazhab Imam Malik sendiri pun, dia pergi ke Ibn Umar. Ada 10 sahabat Nabi yang daripada diorang ni turun di Mepekah yang kita amal hari ni. 10. 10. Antaranya Ibn Umar. Umar sendiri, Ibn Umar. Tu dua orang yang terkenal. Abu Hurairah, Aisyah. Nanti kita bincang. Apakah ada masa nanti kita bincang. Baik. Ibn Umar, sahabat. Memang sahabat besar. Turun daripada Umar, nama dia Nafi'. Sangat terkenal. Nafi' ni anak murid kanan Abu Ibn Umar. Siapa dia Nafi' ni? Khadam dia sendiri. Oh, bukannya main mengaji macam kita. Maghrib main, betul balik tidur. Tak. Bulan lepas main mengaji pula. Mengaji ke lah. Jumpa lah ustaz. Mengaji ke? Mengaji. Bila? Sebulan sekali. Jadi lah. Anak murid ke? Boleh lah. Kan? Macam tu lah. Kita mengaji Syekh mana? Syekh Mustafa Buah mari. Tutup orang aku. Bila mengaji? Ada sekali pergi. Jadi lah. Boleh lah. Tapi tak tahu mana kan. Tak sama lah yang duk follow dia. Yang duk follow Syekh Buah, duk follow Syekh Bapak Zuhaili pagi petang sampai malam. Tak sama lah dengan kita. Jauh lebih tinggi lah. Macam saya tu dia kata, ustaz mengaji Syekh Nurdin pergi. Seminggu sekali saya mengaji dengan dia. 5 tahun baru khatam satu kitab. Orang tua tu alim pun. Ustaz mengaji Syekh Nurdin, mengaji. Ya, seminggu sekali.
Hak lain tu duduk ngaji rapat tunggu. Ha, lebih daripada saya. Tu lah. Tapi saya mengaji ke lah. Seminggu sekali. Jadi ya. Kan? Ha, tu. Kadang seminggu dua kali. Ngaji buka kitab. Ha, nak murid ke lah. Tapi Nafi' ni duduk sungguh dengan Ibn Umar. Mengaji sungguh dengan Ibn Umar. Ha, jadi dia bukan tabi'in biasa. Memang rapat sungguh dengan sahabat. Imam Malik mengaji dengan Nafi'. Imam Malik ni mai mengaji dengan Nafi'. So Imam Malik dipanggil tabi'un tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in, Nafi', Malik mengaji dengan Nafi', maka Imam Malik title dia tabi'un tabi'in. Syafi'i mengaji direct dengan Imam Malik. Jadi sanad tu berterusan. Sanad fiqh kita tu daripada kita, daripada Syafi'i ambil pada Imam Malik, Malik pada Nafi', Nafi' pada Ibn Umar, Ibn Umar pada Rasulullah. Sanad daripada Malik tu sampai Rasulullah, fiqh Syafi'i. Tapi hebat Syafi'i tuan-tuan. Bukan kita nak tansuk mazhab kita, bukan. Yang kita sebut 10 sahabat tadi tu, Syafi'i pergi cari semua sanad tu. Syafi'i pergi cari tok guru yang ke-10-10 tadi tu. Maknanya siapa ambil pada siapa, Syafi'i pergi cari. Ambil. Sebab tu Syafi'i mengaji di Mekah. Dia ambil semua ilmu Mekah. Habis Mekah pergi Madinah. Ambil daripada mazhab Malik, ambil daripada Nafi', ambil daripada Umar. Dah wafat Imam Malik, keluar daripada Madinah, Syafi'i pergi ke Baghdad, ambil pada fiqh daripada anak murid Abu Hanifah. Abu Hanifah ambil pada mana? Syekh Ahmad daripada Nakhai. Tabi'in yang terkenal. Tabi'in yang terkenal. Ambil pula daripada mazhab Abu Hanifah. Tak cukup mazhab Abu Hanifah settle, Syafi'i pergi ke Yaman pula mengaji dengan fuqaha Yaman. Siapa dia? Anak murid kepada anak murid kepada anak murid, Muaz bin Jabal. Nampak? Kita baru keluar sekolah harap 3 tahun alim dah. Kan? Sembang kemah. Semua bodoh. Saya betul seorang tu kita. Tu kita. Baru keluar sekolah 3 tahun ya. Kembang kemah marah. Syafi'i tu sampai dah mengaji di Mekah tu dah umur 12 tahun tu, sampai Sufyan Sauri. Bukan Pak Pian kampung Kota Lama ni, bukan. Sufyan Sauri mengajak Imam Syafi'i. Siapa Sufyan Sauri ni bang? Mujtahid mutlak. Sampai dia katakan Syafi'i keluar habis. Tak usah ngaji dengan aku, habis dah ilmu aku dengan ngaji. Baru Syafi'i keluar pada Mekah. Kita tu kita kata, ham tak usah ngaji dengan aku, benak pinggir. Tu kita. tu kita. Tu kata tak usah ngaji dengan aku, ham ni benak api keluar api cari tu lain. Ha, tu ada. Tak pernah tu kata kita, ham tak usah ngaji dengan aku, habis ilmu aku. Tak pernah lagi tu kita kata macam tu. Syafi'i melalui zaman tu. Tok guru yang cukup besar, Sufyan Sauri, Sufyan bin Uyainah. Dua-dua ulama besar Mekah masa tu. Dua-dua kata dah lah pergi ngaji turun lain lah. Habis dah ilmu kami yang ngaji cari guru lain. Tu dia mereka tu. Barulah beliau pergi ke Madinah mengaji Imam Malik. Dengan Imam Malik dengan Syafi'i mengaji lama sungguh sampai Imam Malik wafat. Baru Syafi'i keluar dari Madinah. Dah habis dah alim, tak mengaji pula lagi dengan anak murid Abu Hanifah. Duduk tahun-tahun di Baghdad. Kemudian pergi pula ke Yaman cari anak murid pada Muaz bin Jabal. Kemudian pergi balik ke mana? Baghdad. Pasal apa? Ahmad bin Hanbal panggil. Nak berdialog dalam ilmu hadis. Tak apa hati lagi. Pergi pula ke Mesir. Sebab Syafi'i dengar di Mesir ada Lais. Imam Lais. Lais ni siapa? Lais mengaji pada Zuhri. Lais dengan Malik satu perguruan. Dengan Imam Zuhri. Dunia. Bila sampai ke Syafi'i, sampai ke Mesir, Syafi'i jumpa Lais. Apa kata Syafi'i? Al-Lais afqahu min Malik. Imam Lais lebih alim daripada Imam Malik. Itu orang Mesir sangat bangga. Sebab Lais orang Mesir. Sebab tu Mesir sangat bangga. Sebab Syafi'i dimakamkan di Kaherah. Kaherah. Kalau tuan-tuan pergi Kaherah, pergilah ziarah.
Ni kira pergi tengok piramid, tak ada kerja. Tengok piramid, tak ada kerja. Jadi Firaun, tak ada kerja. Bolehlah tengok, kan? Tengok lebih kurang sudah. Ni pergi Mesir, tengok piramid, tengok arak kelolo wudu, tak mau. Pergi tengok sejarah ulama. Ya. Banyak ulama di Makkah ke di Mesir. Banyak sahabat di Makkah ke di Mesir. Abu Darda di Makkah ke di Mesir. Abu Ibn Mu'az di Makkah ke di Mesir. Masjid pertama Mesir, Masjid Abu Ibn Mu'az dibina lebih 1200 tahun sudah. Pergi tengok kesan-kesan buatan sahabat ada lagi. Pergi dah tengok ziarah. Ni dah. Duit banyak simpan bagi anak cucu makan. Mati kita anak cucu berhabis duit itu. Nak kau lah. Duit banyak masuk jalan lah. Ajak Abang Haji. Abang Haji. Ha, jom pergi Mesir. Barulah. Makan angin. Ni makan angin. Dekat pesisiran Sayung. Koman. Marah Abang Sayung. Balik-balik Sayung. Balik-balik Ipoh. Tu paling jauh pergi. Jalanlah jauh sikit bang. Makan angin sikit. Duit banyak. Pencin buat apa? Sebab duit banyak atau ribu. Jalan. Ajak Abang Haji. Jom. Abang Haji orang simpan duit banyak dia menikah lain pula. Allahu akbar kabir. Jadi kata Imam Az-Zarkashi rahimahullah, antara sanad hadis yang paling kuat ialah Imam Syafi'i ambil daripada Imam Malik, Imam Malik ambil daripada Nafi', Nafi' ambil daripada Ibn Umar. Itu antara sanad yang paling kuat kata Imam Zarkashi rahimahullah. Pasal apa? Sebab Syafi'i bukan setakat cukup syarat ulama besar. Ambil daripada Imam Malik bukan setakat cukup syarat jadi rawi hadis, ulama besar. Ambil daripada Nafi', ulama besar daripada tabi'in. Ambil daripada Umar, sahabat yang cukup alim dalam fiqh. Semuanya tok guru. Jadi itu pun ada nilai dalam hadis. Bukan setakat cukup-cukup makan rawi, bukan setakat kata cukup sikah, lebih daripada level sikah Syafi'i Imam Malik. Boleh faham. Itu pun ada nilainya dalam meletakkan hukum dari segi mazhab. Menarik. Boleh nak? Wallahu a'lam. Jadi tak ada baca banyak. Saya lebih mudah. Dan depan dah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka rahmatan wa rahmatan wa rahmatan. Allahumma salli.